Halo sahabat Idris Arsies Official, semoga kalian selalu sehat selalu. Sekarang saya lagi jalan-jalan menelusuri pasar wisata di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Patung, di Pasar Kramat, di Desa Kramat Cipta, guys. Kita disuguhkan berbagai makanan tradisional, dan sebelum kita membeli sesuatu jajanan di sini, kita tukar koin dulu, guys. Saya sarankan berangkat pagi-pagi sekitar jam 6, kita bisa tukar koinnya. Biasanya kalau jam 7 ke atas itu sudah kehabisan koin, guys. Makanya kita tukar koinnya pagi-pagi dulu. Ini aja jam 6 sudah ramai, guys. 20 ribu. Di sini banyak makanan tradisional. Kita lihat aja ya, kita pantau yang saya tunjukkan ini ya, guys ya. Tapi saya mau membeli keranjang buat tempatnya jajanan yang nanti kita beli, guys, biar enak. Di sini macam-macam keranjang yang berbagai model, ada kecil besar dan harganya berbeda-beda. Satu koin. Soale kalian ndamel konten kula, Bu. Lali le. Ini kula tasik ndamel konten. Konten, Pak. Thank you.